Dina dalam dunia muzik ni secara kebetulan sebab masa umur Dina 16 tahun baru Dina tahu Dina boleh menyanyi. Sebelum ni bukan seorang peminat muzik, bukan senang cakap serius terhadap muzik. Itu pun lepas mak mencabar Dina masuk satu pertandingan, tu menang. Jadi baru tahu macam eh I boleh nyanyi rupanya. Tapi selepas tahun 2004 lepas pertandingan reality itu, Dina lebih serius dalam muzik, baru nak belajar mengenali genre muzik. Dan Dina rupa-rupanya suka R&B, suka hip hop, dan itu adalah influence Dina ataupun pengaruh muzik Dina pada awal-awal pemilihan penglibatan Dina dalam dunia muzik. Masa dulu Dina dengar Alicia Keys, dengar masa tu local Dina sangat suka Too Fat, Rough Edge, VE, Innuendo. Itulah jadi macam kiblat Dina untuk muzik tanah air. Tapi secara antarabangsa Dina dengar Christina Aguilera, Dina dengar Alicia Keys, Mary J Blige, dan baru masa tu baru nak mengenali Whitney Houston, jaya tak jaya Aretha Franklin, sebab tak reti. Sebelum tu tak reti sangat pasal muzik. Tapi kebelakangan ni sejak 2-3 tahun ni Dina lebih cenderung kepada soul music. Dina dengar Jill Scott, Jasmine Sullivan, John Legend, dan sikit-sikit nak dengar blues B.B. King. Jadi itu adalah muzik Dina sekarang. Mungkin de facto usia kot. Aku genggam azimatmu.